Hujan deras yang terjadi sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat menyebabkan banjir meluas di 4 kecamatan di Kota Cilegon Senin 4 Mei 2020. Selain Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta, banjir juga terjadi di Kelurahan Citanggil Kecamatan Citanggil, Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang, dan Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol. Informasi yang berhasil dihimpun, banjir yang paling parah terjadi di Kelurahan Gerem. Sejumlah komplek perumahan seperti Puri Krakatau Hijau, Arga Bajapura terendam dengan ketinggian air sekitar 40 cm. Berdasarkan pantauan di lokasi, selain Kelurahan Gerem, banjir yang parah juga terjadi di Kelurahan Citanggil, Kecamatan Citanggil, di mana ketinggian air sampai dengan pinggang orang dewasa atau sekitar 100 cm. Warga sekitar Amar mengatakan, air mulai masuk sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ia langsung membuat tambak dari karung yang diisi pasir dan dipasang depan pintu rumahnya. "Ya, saya pasang tambak karung yang berisi pasir di depan pintu untuk menahan air yang mulai masuk. Karena hujan deras lebih dari 1 jam dan rumah kami ada di dataran rendah," ujarnya. Kabid Logistik dan Kebencanaan BPBD Kota Cilegon Afu Mafruh ketika dikonfirmasi mengatakan, saat ini tim reaksi cepat berada di lapangan. Mengingat banyaknya lokasi banjir, ia membagi-bagi tim tersebut yang dibantu dengan sejumlah relawan. "Tim sudah ke lokasi titik-titik banjir. Ada beberapa tim yang menyebar sekaligus melakukan asesmen. Mungkin nanti data dapat diperoleh sore karena situasi banjir dalam laporan singkat belum ada yang surut." Kelem kamu. Masuk ya, Bu ya. Laporan. Hei.
Pasti ini ya. Untuk kencang hujan ini. Udah nereleren ini. Gak mau ngobel-ngobel banyak foto deh di rumah lah jadi kapan pai sabu foto nih rumah doang ngerti terus ada makan hari ini kok video nya tak kirim ya buri lah tempatnya isi orang aja ah dulu ah aduh kayu waduh, udah bawa ini bubut ini mah, orang udan ya sekalinya udan bukan isi ya ini banjir pada baik kelam hah? Kelam orang sih, cuma panjir deh ini bro ya udan ini kan aran-aran ada yang dikirim ke masyarakat bohor ini iya benar. Aduh, masih masuk. Terdampak banjir. Pak, saya bawa aduk. Korban, Pak. Ngelap burungnya, Mak. Burung, Mak. Tolem. Pintu tol Cilegon Barat. Mobil BOD ning wis pale wis ora diurusi kaya kiye wis pasti punya Kang Edik ya wis ancur-ancuran ge.